Hey semua, balik lagi sama gue ya. Kali ini gue akan bagikan cara setting APN atau menambahkan APN di Huawei Link. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe ya, karena gratis. Oke, langsung aja ke caranya. Kalian buka Huawei Link kalian. Setelah itu kalian pilih pengaturan di atas ini ya. Kalau kalian belum masuk, kalian masuk dulu di akun ini. Terus kalau kalian sudah masuk, kalian pilih network. Terus kalian pilih APN. Nah itu ya, ini APN gua yang udah gua tambahkan. Cara tambahinnya gimana? Kalian tinggal pilih tambah aja di bawah ini, ada new. Pilih itu. Nah, kalian masukkan APN-nya. Gua pakai Telkomsel ya. Dan gue udah siapin APN-nya. Nah ini APN-nya. Ini tinggal copy aja. Kalian sesuaikan. Namanya Telkomsel. Terus gue salin. Salin. Telkomsel. APN-nya. Terus passwordnya dikosongin, jadi gua kosongin aja. Terus centang ya kalau udah. Tunggu selesai. Nah itu udah selesai ya. Telkomsel 4G. Gua coba apakah APN itu berhasil apa enggak. Nah berhasil ya. Caranya seperti itu, sangat mudah. Untuk APN-nya gimana bang? Kalian tinggal cari aja di Mbah Google. Contohnya, kalau Telkomsel ya kalian ketikkan aja APN Telkomsel tercepat 2021. Nah ini kan muncul semua ya, kalian tinggal pilih aja salah satu. Kalian coba satu-satu, mana yang tercepat di HP kalian. Nah ini ya. Oke, caranya seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.